Ringkasan biologi jamur part 2. Reproduksi aseksual. 1. Pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler. 2. Pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium pada jamur uniseluler. 3. Pembentukan spora aseksual, spora vegetatif pada jamur multiseluler. Spora aseksual berupa sporangiospora dihasilkan dari pembelahan mitosis sel dalam kotak spora sporangium yang terdapat pada ujung sporangiofor atau struktur yang mendukung sporangiofor. Konidiospora dihasilkan dari pembelahan mitosis sel pada ujung konidiofor atau pendukung konidia. Reproduksi seksual, yaitu pembentukan spora seksual yang dihasilkan secara singgami atau penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis. Klasifikasi berdasarkan cara reproduksi seksualnya. A. Zigomikota, hifa tak bersekat, hifa berdiferensiasi membentuk sporangium. Alat reproduksi seksual zigosporangium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman, tidak memiliki tubuh buah. Ascomycota, sebagian besar multiseluler atau uniseluler, Saccharomyces cerevisiae, yang multiseluler hifanya bersekat, alat reproduksi aseksualnya, hifa yang berdiferensiasi membentuk konidiofor. Alat reproduksi seksualnya, ascus, tubuh buah pada Ascomycota, ascocarp. Basidiomycota, jamur multiseluler hifanya bersekat, tubuh buah pada Basidiomycota, basidiokarp, alat reproduksi seksualnya basidiospora, reproduksi aseksualnya membentuk spora konidia.